satu kawasan tu saya nampak macam bekas tapak sebenarnya. Saya nampak bekas tapak, bekas tapak kasut. Kasut lari ya, kasut lari. Berkemungkinan kasut lari, saya pun tak pasti. Sebab tu saya masuk ke kawasan hutan, ke kawasan hutan. Dan banyak orang cakap di sini itu suara aku lah kan. Sebab pertama kali saya dengar, okey, orang pertama yang bagi tahu saya adalah adik saya sendiri ya. Dia WhatsApp saya, dia tanya, dia kata ni, kata jam ni ada suara macam suara hang bunyi ni. Lepas tu saya dengar balik, oh ini suara aku ni. Tak ada apa lah, suara aku seorang je di situ kan. So saya tak syak apa-apa kan. Lepas tu di WhatsApp group semua pakat bercakap tentang suara di sini. Saya pun buat tak endah lah sebab saya ingat suara saya. Lepas tu ada orang PM saya bagi rakaman suara ni, saya dengar balik. Sekali saya dengar, saya rasa lain. Dua kali saya dengar, saya berpasan. Dia bertindan dengan suara saya sendiri ya. Masa tu baru saya tahu itu bukan suara saya. Agak terkejut jugalah saya. Itu bukan suara saya, okay? Bila dah bukan suara saya, saya mula recall balik lokasi sebenar di mana acak tu. Dan saya masih ingat lokasi sebenar dia di mana. Malangnya setelah saya sedar suara di sini-sini tu, bila saya dah nak balik lah, saya keletihan lah di sebuah di satu kawasan kubur lah. Saya memang keletihan sangat. Saya dah terbaring dekat situ dekat setengah jam selepas makan burger kan. Okay. So di live, the next live, FB live 28 hari bulan, saya akan pergi ke tempat suara di sini-sini. Okay. Di situ kawasannya energi masih kuat. Tak apa, nanti saya komen pasal acak di mana acak ada. Saya cerita dulu sebab dia ramai yang minta suasana mencari itu macam mana kan. Saya sampai di hutan tu selepas suara di sini-sini tu, kalau anda semua perasan saya ada tutup lampu lah dan membaca surah Al-Fatihah. Itu adalah pengalaman yang saya rasa pertama kali yang saya rasa di mana daripada tapak kaki sampai ke pinggang terasa bahang. Okey. Terasa bahang yang panas macam oven. Dan pada masa yang sama daripada pinggang sampai ke kepala meremang bulu roma. Okey, meremang bulu roma. Memang kuat lah. Dan bila jadi macam tu, saya agakkan berkemungkinan. Saya tak mau buat statement ni, tapi berkemungkinan ya. Dia macam acap ada tapi tersingkap. Okey. Tapi jangan ambil statement saya ni. Saya akan dituduh mengeluarkan berita palsu kan. Jangan ambil apa saya jawab, tapi saya rasa itu adalah feedback. Itu adalah respon daripada entiti gaib kepada saya kan. Saya tak pasti, mungkin respon tu untuk sedarkan saya sesuatu atau respon tu untuk signalkan saya sesuatu. Saya tak pasti kan. Tapi bila saya analyse balik, analisis suara tu, saya minta tanya kawan-kawan yang tahu lama pasal benda-benda macam ni, banyak kata suara acap. Kalau tanya saya punya confidence level, saya boleh kata 60% ya. Okey, 60% saja. Tak apalah, saya akan kembali balik ke kawasan tu. Okey.